Tuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Baiklah, di sini saya Rizya Friski Melati dengan NIM 501200506 dari Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas data panel ekonometrika di program R, yang di mana fungsi-fungsinya ini saya dapatkan dari artikel program R yang isi artikelnya itu lengkap, jelas, dan bagus banget bahasanya, tetapi bahasanya itu bahasa Inggris. Jadi kalau mau baca harus ditranslate dulu. Isi artikelnya itu panjang banget, jadi harus dibaca dulu biar paham sama tugasnya. Jadi setelah saya baca-baca di artikel, data panel ini merupakan salah satu bidang utama dalam profesi statistika yang terus berkembang. Meningkatnya ketersediaan data yang diamati dari waktu ke waktu memunculkan sejumlah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi ganda ini untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi. Tapi sebagian besar model yang digunakan itu sulit untuk dieliminasi hanya dengan R. Nah, itu adalah penjelasan dari pengertian data panel untuk pengenalan tugas ini ya. Jadi, yang harus pertama kita lakukan yaitu mengelola data dan rumus. Nah, selanjutnya itu di sini ada fungsi library PLM running dulu. Jadi PLM ini adalah paket R yang dimaksudkan untuk membuat estimasi model panel dasar dan model panel variabel instrumental, yaitu di antara model first difference-nya dan di dalam model efek dan efek acaknya. Nah, ini PLM-nya download dulu di package ini. Nah, selanjutnya yaitu ada 4 fungsi di sini. Ada data EMP1 UK, yang kedua produce, yang ketiga ground field, yang keempat wages. Jadi kalau untuk MPL UK ini, data yang pernah digunakan oleh Mer M. Arellano dan Bon tahun 1991. Nah, selanjutnya itu Granville, yaitu data yang digunakan oleh Kleiber dan Zeiles tahun 2008 yang digunakan dalam buku Ekonometrika. Yang kedua yaitu produce, yang ini data yang digunakan oleh Munmel tahun 1990. Nah, yang terakhir yaitu data wages yang digunakan oleh Cornwell dan Rupert tahun 1988. Jadi keempat data ini digunakan untuk mengecek hasil dari data panel ini. Yang keempat ini nanti ada di fungsi-fungsi berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita mengecek struktur data. Oh ya, ini di running dulu. Lupa. Ini udah di running, berarti berfungsi dan bisa untuk dipakai fungsi-fungsi berikutnya. Itu struktur data. Ini yang head ground field running dulu. Jadi head ground field ini, Helgan Field ini yang tadi ya, yang ini. Jadi untuk versi PLM saat ini mampu bekerja dengan data frame tanpa transformasi. Asalkan indeks individu dan waktu berada di dua kolom pertama, seperti di semua contoh kumpulan data wages, di contoh kumpulan data wages, jika bukan masalahnya di indeks,
argumen opsional harus diteruskan ke fungsi estimasi dan pengujian. Nah, di sini terlihat kalau untuk tahunnya ada 6. Nggak tahu ini tahun apa, tapi ini data panel yang akan kita gunakan. Untuk value-nya, ini hasilnya. Dan untuk kapitalnya, ini hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu kita mengecek rumus E yang ini. Di-running dulu. Sudah berfungsi. Selanjutnya, head. Jadi, oh ya, tambahan ya. Jadi selanjutnya kita running ini. Lihat ya hasilnya. Di sini nilai wages-nya positif semua, bagus. Ya, ini adalah hasil dari rumus ini. Selanjutnya yaitu mengecek head. RE index. Di running dulu. Nah, jadi kalau di fungsi ini hanya menunjukkan tahun. Tapi ini ada tahun tambahan ya untuk nambah yang ini tadi karena yang ini hilang. Di sini kan 1981-nya enggak ada, sedangkan yang di head ini fungsi 1981-nya ada. Jadi di sini fungsinya untuk nambahkan yang hilang. Nah, selanjutnya yaitu summary dollar EMP. Nah, jadi di sini terlihat hasilnya untuk total summary of queries-nya 261539,4. Terus untuk min-nya 0,14. Ini hasil nilai dari median, mean, kuartalnya sama max-nya ya. Hasilnya ini. Jadi objek sebelumnya yang diindeks tadi memiliki metode khusus yaitu seperti summary dan S-matrix. S-matrix ya yang ini. Yang pertama menunjukkan variasi total variabel dan bagian ini ya variasi ini. Karena dimensi individu dan waktu yang terakhir memberikan representasi matriks dari seri dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Kita running dulu yang ini. Jadi head matrix ini menunjukkan hasil ini ya dari yang sebelumnya ini. Ini tadi kan hasilnya cuma separuh gitu. Nah, ini hasil lengkapnya. Nah, 1981-nya udah muncul angkanya. Kalau untuk angka NA ini tandanya angkanya sama gitu. Ya, ini hasil datanya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan transformasi data. Jadi di sini, jadi urutan leg ini ditunjukkan dengan bilangan bulat positif, dan itu 0 adalah nilai yang diberikan yang relevan dan argumennya vektor dapat diberikan dengan rumus ini, dengan rumus-rumus ini. Nah, yang rumus pertama, yang fungsi pertama yaitu kita fungsi head leg 0 banding 2 ya kan. Di sini terlihat hasilnya ada 3 data. Ini hasilnya per tahun. Untuk lebih jelasnya, nilai lag-nya. Nah, selanjutnya yaitu mengecek head diff 10. Maksud 10 di sini itu adalah jumlah datanya. Tuh, terbukti kalau 10 itu jumlah datanya. Ada 10 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data.
Dan kalau dilihat-lihat banyak negatifnya ya. Nah, selanjutnya yaitu melakukan head lag ini 10 lagi, 10 data. Di sini ada 10 data, mungkin maksudnya dua ini nilainya enggak lebih dari dua mungkin. Soalnya kalau dilihat ini datanya enggak ada yang lebih dari dua. Ini dua, nih satu. Salah yang ini, maaf. Ini nilainya itulah. Selanjutnya yaitu ngecek fungsi head within. Nah, jadi fungsi selanjutnya itu yang ini between. Between B kecil dan within. Ini di fungsi ini disediakan untuk menghitung transformasi between dan within. Jadi yang pertama yaitu fungsi head within. Di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data dan hasilnya 4 positif, 2 negatif. Yang kedua, yang ini ya fungsi head between B kecil. 4 ini maksudnya jumlah datanya. Nah, ini hasilnya positif semua. Yang terakhir yaitu head between, fungsi head between. Di sini terlihat fungsinya, yang maksudnya 10 ini, jumlah datanya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian rumus. Oh ya, untuk penjelasannya ini sebelumnya, jadi between ini, between kecil ini mengembalikan nilai unik. Jadi, kelihatan di sini kalau nilai between lebih unik daripada nilai between. Karena kalau between ini, dia itu menggandakan nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Nah, selanjutnya rumus ya, rumus. Ini MP-nya adalah rumus untuk fungsi berikutnya. Jadi, dalam beberapa keadaan, standar formulasi itu tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator untuk menangani situasi formulasi ini. Biasanya menggunakan formulas paket. Paket formula ini menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multi bagian, setiap bagian dipisahkan dengan tanda pipa. Nah, ini tanda pipa yang dimaksud itu. Ini namanya tanda pipa. Jadi, kedua rumus ini yang dipakai untuk formula paket itu yang identiknya. Nah, selanjutnya yaitu melakukan estimasi model dengan dasar PLM. Running dulu. Nah, di sini lihat ada dua rumus Grandfi, running dulu keduanya. Sudah berfungsi ya. Jadi kegunaan dasar dari PLM di Grandfi ini adalah untuk menunjukkan rumus model data dan model yang akan diestimasi. Misalnya model efek tetap dan model efek acak itu diestimasi menggunakan rumus ini. Di sini untuk mengecek itu nilainya sih, nilai within, yang ini nilai random, model random. Nah, selanjutnya yaitu summary. Mengecek summary dan fungsi runf. Kita running dulu summary-nya. Nah, jadi metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model ini tersedia melalui summary. Nah, misalnya untuk random modelnya, dan efek acak di estimasi ini, maksudnya untuk random model ini,
memberikan informasi tentang variance komponen kesalahan dan beberapa statistik uji. Jadi efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstrak melalui RANEF. Nah, fungsi ini, jadi hasil data-data ini tadi, kalau yang saya baca ini di RANEF, di rumus RANEF. Di sini terlihat kalau panelnya itu N-nya 10, P-nya 20, N-nya 200. Lalu untuk residualnya, di sini min-nya min 177,6063, kuartil satunya min 19,7350, mediannya 4,6851, kuartil tiganya 1951,05, dan max-nya 2528743. Nah, di sini ada koefisiennya. Untuk bagian signifikannya, yang signifikan ada 2, yaitu value dan kapital, karena bintangnya 3. Dan interceptnya juga termasuk signifikan sih. 1, bintang 1 udah termasuk signifikan. Kalau di bawah ini kayaknya nggak signifikan setahu saya. Terus di sini, summary of squares-nya 2381400. Untuk residual sum of squares-nya 548900. Untuk R square-nya 0,7695 dan adjective R square-nya 0,76716. Nah, yang terakhir ini p value-nya ini penting untuk ngitung datanya. E-16 ini 10. Biasanya 10. Berarti ada 2,2000 gitu, atau 0,00,22 gitu. Setelah di-RANEF tadi kan, ini hasil datanya tadi. Jadi ada 10 data. Ada 10 data di sini. Ya sih segini. Selanjutnya yaitu XF. Di sini ada fixf, fungsi fixf. Di sini terlihat kalau hasilnya itu ada 10 data. Ini 10 data. Kalau dilihatnya lebih kecil. Tambah gede nilainya. Jadi kalau fixf ini efek dari model efek dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan fixf. Jadi maksudnya itu efeknya tuh dapat diekstrak menggunakan fixf. Jadi ada data-data yang ini tadi yang sebelumnya, mungkin yang ini tadi di ekstrak jadi main semua. Nah, argumen tipe ini menunjukkan bagaimana efek harus dihitung dalam level menurut tipe default. Tipe yang ini, tapi yang default, yang tipe default tersedia yang level. Nah, dalam penyimpangan dari rata-rata keseluruhan dari oleh tipe ini, demean ini, demean, atau dalam penyimpangan dari individu pertama sebesar tipe the first, ya. Udah dicek kan tadi ini hasilnya 10, berarti ini tuh hasil nilai yang udah diekstrak. Lanjut, summary fixf, fungsinya memperbaiki mungkin maksud data, maksud rumusnya. Nah, jadi ini adalah hasil data dari yang sebelumnya ini. Ada 10 data. Yang signifikan di sini adalah data nomor 2, data nomor 3, data nomor 4, data nomor 5, data nomor 6, 7 enggak? 6, 9, 10. Apa kalau errornya makin kecil makin bagus, mungkin berarti kalau yang bagus mungkin yang ini yang 10. Terus value-nya ini value-nya dan ini PR-nya. Standar error setahu saya yang paling kecil. Jadi yang 10 yang bagus seharusnya. Selanjutnya yaitu mengecek rumus apa ini, rumus grand EW EV
PLM. Ini kita running dulu. Jadi kalau di sini terlihat kalau dalam kasus model efek dua arah, argumen efek ini, efek ini relevan dalam fungsi fixed untuk mengekstra efek efek spesifik dengan nilai yang mungkin individual. Jadi mungkin maksudnya di sini nilainya individual untuk efek tetap individu atau default untuk model efek atau dua arah. Jadi maksud time di sini di fungsi fixed ini untuk efek tetap waktu dan untuk twice efek twice di sini adalah efek tetap individu dan waktu. Nah, jadi di sini kalau Dirmus ini menggunakan model Witten, datanya dari grant, mungkin ini adalah dari hasil terakhir dari sebelumnya, fungsi sebelumnya. Di sini mungkin pakai data dari value sama capital. Jadi kita udah running tadi, ini juga running yang terakhir. Nah, jadi contoh untuk mengekstrak efek waktu itu dari model dua arah ini, dua arah itu yang ini. Nah, jadi inilah hasil akhirnya. Ada 20 total data. Soalnya ada 20 data gitu. Di sini terlihat kalau hasilnya itu banyak yang negatif. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mengikuti rumus ini, Mean. Makanya mungkin jadi negatif semua. Baiklah, sekian penjelasan hasil tugas dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Karena ini menurut saya adalah tugas data yang agak, data panelnya agak sulit untuk dijelaskan. Beda dari sebelumnya. Karena ini harus baca artikel dulu. Jadi agak ribet gitu. Apalagi harus ditranslate. Harus dicerna dulu bahasanya. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.